teman-teman hati ya. Kita mau ngajak teman-teman ya. Sebelum bermain kita mau ngajak teman-teman kalau di rumah jangan lupa selalu cuci tangan. Mau makan, mau mainan, mau mainan, coba makan, cuci tangan, pakai sabun yang bersih, kemudian bilang. Bawa apa ya? Yang tahu? Nih, sama nih, teman-teman, kita bawa kertas lipat. Kertas lipatnya bisa apa? Kuning, aman. Seperti tiga itu warna biru. Ada juga warna merah. Merah. Ya, betul. Ada warna kuning, biru, sama merah. Kita hari ini mau belajar tentang warna. Kita mau belajar mencampur warna. Sebenarnya teman-teman boleh gunakan alat-alat yang ada di rumah. Misalnya ada gelas plastik yang bekas teman-teman habis minum nih, boleh disimpan, nanti boleh buat mainan. Ada juga gelas plastik yang kecil yang tempat puding, boleh disimpan juga, bisa gunakan untuk bermain. Selanjutnya, Bu Ika punya botol bekas. Botol bekasnya lebih senang juga. Bisa main, nanti kita bisa bikin mainan dengan botol bekas. Lanjut, teman-teman, di rumah kalau mama punya pewarna, ada pewarna makanan, boleh warna apa saja, teman-teman. Bika di sini punya warna biru. Ada warna merah dan ada warna kuning. Nanti kita akan mencampurkan warna dari merah, biru sama kuning nanti akan jadi seperti apa. Boleh teman-teman mencampurkan warnanya pakai gelas yang tadi sudah disediakan tadi, gelas plastik. Jika hari ini bikin tempat untuk mencampur warnanya seperti ini. Teman-teman di rumah tidak perlu bikin seperti ini, nggak apa-apa, nanti boleh pakai gelasnya aja langsung dituang ya. Airnya kasih pewarnanya terus dituang. Oke, sebelum kita bermain biar teman-teman tambah semangat, kita akan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Buah-buah Allah Akbar. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita akan mencampur warna. Hari ini Bu Ika akan mencampur warna masing-masing gelasnya. Kita isi dengan warnanya tadi ya teman-teman. Ada warna biru, kita tuang sedikit. Ada lagi warna kuning. Ada lagi warna merah. Bu Ika punya 3 warna. Oke. Setelah itu kita tuang airnya sedikit-sedikit. Nah, sudah jadi. Nah, oke teman-teman, ini ada warna. Nggak kelihatan ya, kita tuang lagi aja. Ada warna biru, ada warna biru, kita tuang pakai airnya. Kemudian ada warna apa ya ini kira-kira ya teman-teman ya? Warna kuning, tapi kok seperti kuning ya? Tapi nanti kita coba ya. Kita campur dengan warna biru sama merah nanti jadi apa? Lanjut. Teman-teman, kita lanjutkan. Kita hari ini mau mencampur 3 warna. Ada warna biru, orange, kuning, sama merah. Oke. Teman-teman di rumah boleh gunakan gelas plastik, boleh gunakan botol bekas juga boleh. Tidak seperti jika tidak apa-apa, yang penting teman-teman bisa menuang airnya dan mencampur warnanya. Sekarang Bu Ika mau pilih
mau pilih warna biru. Kita tuang pelan-pelan ya teman-teman ya. Kita tuang pelan-pelan sini. Wah, airnya keluar teman-teman. Warna apa yang dituang Bu Ika? Betul sekali, warna biru. Kita mau pilih, mau campur warnanya sama warna hijau. Eh, kok warna hijau lupa? Warna apa ini ya? Kuning. Ya, kita tuang nanti kira-kira yang warnanya biru Bu Ika jadinya apa ya? Kita tuang pelan-pelan. Wah, sudah keluar airnya. Jadi warna apa ya teman-teman? Nih, tadi yang pertama ada warna biru. Sekarang warna jadi warna hijau. Kita tuang di sini biar teman-teman kelihatan. Jadi warna apa teman-teman? Warnanya hijau. Ternyata ada warna biru. Ketika dicampur dengan warna kuning, jadinya warna hijau. Terus sekali teman-teman boleh coba lagi. Warna hijau boleh dicampur dengan warna biru, nanti jadinya seperti apa? Boleh dicoba teman-teman. Kita mau coba warna kuning sama warna merah. Maaf, tadi warnanya orange, tapi ini sebenarnya kuning nih teman-teman. Kita tuang. Nanti teman-teman boleh dituang warna kuning. Oke, warna kuning dicampur sama warna merah. Kira-kira jadi warna apa nih teman-teman? Betul sekali, warna orange. Oke teman-teman, boleh dicoba terus. Boleh, tidak hanya warna biru, orange sama kuning. Boleh teman-teman kalau di rumah punyanya warna selain yang Bu Ika punya, boleh dicoba. Ya, Bu Ika berpesan teman-teman di rumah tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, makan buah dan sayur, kemudian istirahat yang cukup, dan jangan lupa teman-teman hafalan surat pendeknya, doa, hadis, dan kalimat thayyibahnya selalu diulang-ulang ya, biar teman-teman tidak lupa, dan teman-teman tidak jadi anak-anak yang sholihah. Kita berdoa bersama ya teman-teman, biar teman-teman dan guru semuanya selalu diberikan kesehatan dan kita dapat bermain bersama di sekolah KB Masjid Syuhadah. Dari Ika cukup sekian, bila tidak ada salah, Ika mohon maaf. Salam kangen dari Bu Ika dan Bu Guru KB Masjid Syuhadah semuanya. Bye. Sebelum itu tuh kita tetap bersemangat lagi ya. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum. Bye.